Jadi tingkatan itu sebenarnya ancaman di ruang siber itu kan mulai identitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan kalau dilihat kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih identitas rendah sebenarnya. Nah, rendah ya. Karena saya katakan tadi, ada sampai tinggi yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita. Nah, ini tugasnya nanti bagaimana ya, bagaimana pencegahannya, bagaimana proteksinya, dan bagaimana kalau terjadi suatu krisis, tim ini sudah siap. Nah, perlu kita sadari juga, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mendeklar bahwa di bidang siber ya, kami aman 100%, tidak ada. Amerika pernah diserang, Cina pernah diserang, negara mana yang tidak, Iran, dan sebagainya. Jadi, apa dalam mengatasi ataupun kita menghadapi ini? Antisipasi dan evaluasi dan kesiapan terus. Jadi, tidak boleh sombong, oh kami sudah kuat, kami sistem kami sudah paling hebat. Tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang. Hacker dan ancaman juga berkembang. Ya, saya katakan tadi, pertumbuhannya dengan ancaman paralel. Terima kasih ya.